Halo teman-teman semua, coba lagi di channel YouTube Heri Bambang. Kali ini ada kedatangan Kijang LGX dari Demak ini teman-teman. Kijang Diesel si aktif ya om, Kijang Diesel community ini om. Masih di ya. KKD om. Kijang Diesel community ini mau upgrade billet. Nah ini untuk Mika orinya ya udah letak rambutnya udah banyak ini termasuk eh. Jadi mendingan ya daripada dipoles mending beli baru sih menurutku. Terus karena kan kalau sudah pakai billet itu apa panasnya juga lebih adem dari lampu standar ya, lampu halogen. Ini yang dipakai IS Turbo SE 2,5 in. Untuk slotnya slot model BMW klasik ya, yang full ya ringnya ya. Enggak gini. Enggak gini. Yang BMW klasik. Untuk Demon S-nya warna biru. Untuk Demon S warna biru. Ini mau kita bongkar dulu untuk headlamp-nya. Ini untuk mikanya kita rencana ganti baru ya, di mika ini mau sengaja. Nah, karena kondisi sudah mengenaskan. Retak rambutnya kayak gini. Ya piye sing ketok lah kira. Cekol. Jadi yang dipoles yo aduh, kurang bagus lah eman-eman. Sekalian ragat. Ya, kalau mau ganti mika ya sekalian ragat. Ini jadi proses ganti mikane ora diitung regane, jadi padok miring. Tapi kalau cuma ganti mika tok yo yo nanggung ya. Terus mika barunya mana? Oh kira mika barunya itu beli online ya, ini mereknya Demak ini kayaknya. Merek lain kita yang bikin cuma Demak kok, gimana ya kalau ini? Ini kemarin saya kasih linknya yang customer Kijang LGX dari Cilacap itu tak kasih ke omnya ini. Terus ini kita mau buka mika yang satu lagi, harus dipanasi. Nah ini setelah kita rakit untuk slotnya dan Demon S-nya, ini udah terpasang, tinggal nanti install ke sana. Jadi kalau pakai ini aman ya, ndak usah ngeroak-ngeroak, udah pas ini, ndak mengganggu. Karena Kijang LGX ini meskipun kelihatannya lampunya kecil tapi dia dalam, apa enggak, jadi aman, enggak nongol, enggak gaduk sama mika gitu. Nah, ini perbandingan nih sing anyar mbek sing bekas. Jauh banget. Untuk reflektornya ini akhirnya minta dicat hitam ya teman-teman, nanti dicek sama Black Dog. Ini untuk dasarannya kita kasih epoxy dulu ya, atau primer grey. Di cat ireng. Loh. Cat hitam. Yang dipakai warna Black Dog ya. Nah, ini. Hitam Dog. Oh. Black Dog kayak gini. Nanti tinggal ditebelin lagi ya. Ya, ini posisi sudah dipasang dan jadinya ini di black housing ya. Tadi ini tidak ada komunikasi mau black housing, akhirnya tadi dibongkar lagi jadi black housing ya, biar lebih terang ya teman-teman. Dan untuk penyambungan seperti biasa kita bikin soket-soket gini, terus juga kita solder setiap penyambungan dan jadinya kayak gini. Ini outputnya 2 headlamp untuk lampu utama dan lampu kota untuk menyalakan ini ring dan Demon S nya nah ini customer untuk sein nya ini minta di oranye biar agak beda tampilannya, jadi biar agak sinkron sih untuk kasih kombinasi
hitam dan oranye. Hitamnya tadi di headlampnya full hitam, kalau ini minta di oranye. Jadi biar agak kesannya keluar klasiknya gitu. Nah, ini sekarang posisi sudah nempel di di mobil ya, headlampnya ya. Kita setting ketinggian dengan bantuan laser level ini. Kita coba gitu. Matikan. Dim. Langsung responsif gitu. Lampu dekat. Oke. Dah. Ini tinggal pasang mikanya nanti. Nah, kita pakai cat candy tone kayak gini ya. Jadi orange transparan. Nanti kita tebelin lagi. Terus kita clear biar nggak cepat pudar warnanya. Ini proses sebelum pemasangan mikanya ya. Jadi kita panasi dulu lemnya. Terus di bagian mika yang baru ini tambah lem. Kalau mika baru ngasih lemnya agak banyakan ya, karena bawaannya memang belum ada lem yang nempel di sini. Lem yang kita pakai ini mereknya Hotmail Retrofit Sealant. Panasi gitu sampai agak leleh, terus baru dipasangkan dan kita siapkan cepitan ini biar rapat. Pemasangannya kayak gini. Jepitnya kalau banyak ini lebih marem ya teman-teman, kalau daripada penjepit sedikit, apalagi kalau tidak jepit. Ini lebih rapat, lebih nata ke nat-natnya. Nah, ini proses pemasangan headlamp di mobil ya. Pasang gini, dan ini karena kondisi hujan ya teman-teman. Kondisi hujan, kita tadi ngecatnya dikeringkan dengan oven kayak gini lah. Nah, itu di oven biar keringnya maksimal ya. Jadi hasilnya juga bagus lah ya, daripada kena lembab. Ini dengan bantuan kayak gini, hot gun kayak gini ya. Ini tak lubangi, terus ya dibikin kayak peti gitu. Terus ini ada sensor suhunya, ini otomatis nih, tapi kalau untuk pengiringan cat paling saya sampai suhu di bawah 50, sekitar 45 derajat gitulah, sekitar 45 derajat. Kalau untuk buka lem headlamp ya bisa sampai 80 derajat berani. Terus ini tampilannya ada beda, jadi ini full black, terus yang sampingnya oranye. Nah, ini sampai suhu 43, nanti 45 tak matiin, tinggal matiin aja. Tapi ini bisa diatur otomatis ya, nanti sampai di suhu berapa, misalkan 80 derajat itu bisa menonaktifkan sendiri, ini bekerja sebagai cut off nya bisa berhenti sendiri, jadi ini pemanasnya ini berhenti bekerja. Nah, ini untuk sennya sudah jadi. Wis, iki mang rada gelap ya, jadi ketoke beda. Retak rambutnya wis tua kayak kita ini wis lebih hanyap. Nah, ini pekerjaan kita sudah selesai untuk instalasi dan black housing di kijang LGX ya. Ini untuk slotnya pakai BMW klasik, terus Demon S nya warna biru ya,
ini desain oranye biar agak matching sama untuk headlampnya, karena kalau ini putih masih ada kelihatan chrome-nya banget itu, kok kita kurang masuk tadi, kita sarankan seperti itu. Dan untuk mikanya baru ya ini ya, untuk mika baru tampilannya pasti lebih bagus. Terus kita coba nyalanya, kita coba nyalanya lampu dekat, dim-dim, lampu mati, dim-dim, responsif ya ini ya. Oke, demikian tadi video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen upgrade lampu di Kijang LGX.